Kalau emang mbaknya ini suaranya bagus, dari bawah aja aku udah tahu. Makanya tak panggil. Orang sing sebelah sing tuwek kuwi sing tak panggil. Ayo mbak, ayo. Wadaru anjaza wadahu. Baper nggih? Gak iso. Oh, suaraku gak enak. Aku menikmati saja. Wal bisyru adhamu lana. Ya Allah, abis ini pasti viral sampean, Pak. Amin. Viralnya kali Pak Ustaz Anwar. Nah, ini kan ini yang nonton YouTube ini bukan cuma di Kalimantan. Okay. Ini dari Hong Kong, dari Korea, dari Taiwan banyak yang nonton. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Usrolana. Ayo mas, aku sampai kemeringet mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cair ya Allah, motor semua. Jangan senang dulu ini dibagi buat hitung itu. Kamu biasanya sekali tampil dapat bayaran berapa? Kalau honor itu honor ya berapa disebutin? 400-500 mungkin. Sekarang cuma 2 lagu ya, hampir 2 juta. Kan? Udah nih. Ini tak kasih sarung. Sarungnya untuk Bapak. Okay, sarung cop mangga. 18 tadi. 18. Tak jangkepi 2 juta. Ya Allah, Masya Allah, matur semua. Loh enggak, biar lengkap 2 juta. Aku zolim, aku yang lain ngasih uang pembinaan, masa aku enggak. Ini uang pembinasaan. Allah, subhanallah, gayane cium tangan. Mas, minta mic-nya satu mas. Minta mic-nya satu. Baru 3 ya. Baru 3. Mana ya? Mana? Bolomu lah. Gak oleh bolomu. Halo. Mana yang ngefan banget mana? Rumahnya jauh. Rumahnya mana? Di sini di mana rumahnya? Pantau Pak. Beli bangunan. Reni, gak apa wes. Sakno aku. Melas gitu. Gaya ayat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menengo tak antemi pisan kok kesempatan kuwi nek ngene iki tok. Nah, sampean dulu. Ayo gini, gantian. Yang lain boleh duduk dulu, nggih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Abdul Hakim. Abdul Hakim. Namanya bagus tapi orangnya jelek. Orangnya gemuk, saya mau ngomong gitu lho, saya ngarani elek ya sapa? Kula ki ambak. Ya wis lek ngono. Aku kan siapa namanya Abdul Hakim, namanya bagus tapi orangnya jelek. Lah kula sadar diri kok. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nggih. Alamatnya di mana Mas Hakim? SP3 Baleriam. SP3 Baleriam. Loh, lumayan jauh, tepuk tangan untuk SP3 Baleriam. Datang ke sini bareng siapa? Anak istri. Anak sama istri di bawah? Iya. Naik apa? Naik motor. Oh, naik motor, boncengan ya. Bertiga. Iya. Kuat sepeda. Alhamdulillah. Istrinya gemuk apa kurus? Kurus. Ya Allah, saken ya. Tapi tetap sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing lanang sak mene gedhe ini nang. Kuruse niku perkara tak seneni terus kok. Yo enggak oleh diseneni terus. Ini sampean udah banyak dibantu sama istri. Artinya banyak tugas-tugas suami yang diringankan oleh istri. Amin. Yang merawat anak juga istri, rumah juga istri, semuanya istri. Enggak boleh marah-marahi istri itu enggak boleh. Kenapa dimarahi?
Gak pernah marah. Lha sing ngomong sering tak seneni mong sapa? Lah mau kan ya pas keliru. Mboten angsal. Pon-pon nggih. Ke Kalimantan ini pendatang apa transmigrasi? Merantau, Pak. Oh, merantau mulai tahun berapa? Mulai tahun 2019. Mulai 2019. Yes. Keren, kerasan. Alhamdulillah. Kenapa kok merantau ke Kalimantan itu yang memotivasi apa? Diajak temen. Diajak temen apa perkara ora iso nyaur utang? Alhamdulillah utang dereng gak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah diajak temen. Nggih. Kerasan nggih? Alhamdulillah. Sami mawon di mana-mana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur suwun. Nyapa kok teko nang pengajian kene adoh-adoh teko SP3? Nggih, pengen tambah ilmu, nomor kalihipun nggih. Pengen ketemu sampai ya. Pengen tambah ilmu, nomor kali pengen ketemu saya. Kalau udah ketemu mau apa? Nggih. Nyuwun sarung niku wau. Berarti sampean pakai celana iki sengaja biar dapat sarung. Enggak punya sarung. Lah kok enggak punya sarung nek sembayang, nek salat? Alhamdulillah dereng nate. Kok iso dereng nate to, Mas? Nggih. Salat itu enggak boleh ditinggal. Nggih. Tak paringi sarung salat ya. Nggih. Enggak boleh ditinggal. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Loh, ngerti to? Nek zuhur berapa rakaat? 4. Nek maghrib berapa rakaat? 3. Lho ya ngerti ngono karek nglakonine sing abot. Nggih. Terus kenapa kok enggak salat? Belum, mungkin belum dapat hidayah. Ganden. Ganden, iki perlu dipecah ndase iki. Ben klebu hidayahe iki. Wong sampean ki asline ngerti sampean asline kok. Okay. Coba lafat niatnya wudu bisa enggak nawaitul wudu'a? Insyaallah bisa. Coba gimana? Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghar li fardhillah ta'ala. Lho ya bisa ngono kok. Wis iso kok. Kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah baca apa? Robbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ardi wa minum maksita min sayi'ing ba'du. Nah ini bisa kok terus gak gelem sholat ini apa karepe. Kau pengen jadi pengikutnya dajjal apa ya? Dereng dapat angsal hidayah. Kok bisa dereng angsal hidayah ini lho. Ini saman ku bisa kari ngelakon ini tok kok. Gak oleh ditinggal pokoknya. Janji ya. Ya perlahan-lahan. Insya Allah. Ya lho bisa muni insya Allah barang. Rian pernah sholat ya. Rian pernah sholat. Saat ini aku kudu terus buat tenang sal ditinggal. Okay. KTP ini agama? Islam. Langge sholat hukumnya? Wajib. Nek ditinggal? Dosa. No akhirat sampean swarga apa neraka? Neraka. Siap? Insya Allah siap. Lah pripun wong nggih mboten sholat kok mboten siap? Ya Allah Gusti jenengan kok ndamel makhluk model kados ngaten Gusti subhanallah. Allah ya Karim. Oh namine Abdul Hakim. Wes seduluran keren. Eh siapa nama Bupati Lamandau? Enggak usah lain gelok tulisan. Hendra Lesmana. Nah Hendra Lesmana. Nggih. Padahal kula mboten rakyate. Woi sampean manggon ning kene kok iso mboten rakyat. Mboten teng mriki kula kok. Ning ndi? Teng Baleriam. Ning Baleriam iki beda kabupaten. Nggih. Oh ya wis. Wah. Oh beda kabupaten ya. Nggih. Lha perjalanan ke sini berapa jam? Nggih, perkiraan 1.5 jam. Oh 1.5 jam. Masyaallah dibela-belain. Sana tadi enggak hujan? Hujan, alhamdulillah. Masyaallah. Gak mentolo aku ora tak kei dhuwit ngene iki. Putranya berapa, Mas? 2. Putranya 2. Ya. Yang gede kelas berapa sekolah? Yang gede itu mana? Itu. Oh, itu kelas berapa sekolah? Kelas 4. Le ngaji le salat le aja kaya pake le. Putrane yang ngerti nek pake ora salat. Ngertos. Terus putrane dikengken ngaji mboten? Nggih. Ngaji putrane. Nggih. Ya dikengken salat. Nggih. Nek pake kok ora salat. Nggih, alhamdulillah dereng dapat hidayah niku wau. Kowe tak antemi lho ngono. Ayo le arep nang musala nang masjid ayahe dijak ya. Ya ayo nang masjid ngono. Ayah sampean enggak tahu nang masjid. Jumatan yo enggak tahu. Tenan berarti. Lah nggih kula pun ngaku wae kok pripun to? Le, nek sampean nang masjid nang musala ayahe dijak nggih.
ini ayahnya gak gelem sholat, aku mau ngaji, mau ayah gak sholat kok. Didongakne le ya, muga-muga dapat hidayah. Amin. Kerjanya apa mas di sini mas? Dagang. Dagang nopo? Lalapan. Nah, niku nek sampean karo sholat insya Allah tambah barokah. Amin, amin. Batine tambah kata. Amin. Ayo sampean buktekno lek gak percaya. Amin. Atine engko tambah tentrem. Rezekine tambah barokah. Amin. Insyaallah, Mas. Amin. Aku wis akeh nuturi wong iki berhasil. Iki nek gak berhasil, antem ya. Insyaallah, Bun. Semangat, semangat, semangat nggih. Tak paringi sarung. Paringi sarung. Apal Pancasila, Bun? Pancasila. Heeh, apal. Insyaallah. Ayo coba sampean sing nerusno, aku sing muni. Siap? Insyaallah, siap. Siap? Siap. Pancasila 3. Persatuan Indonesia 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan. Nah, ini wong Indonesia tenanan nih. Top. Sekarang sarungnya cap mangga. Nah, tak paringi sarung cap mangga. Sarung cap mangga selalu di hati. Matur suwun ke salat nggih. Nggih. Ke salat nggih. Cangkune dereng niki. Motore habis berapa liter? Nggih nek karo tengah jam niku nggih. Lho 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 lho. Masyaallah. Ayo matur suwun. Matur sembah nuwun. Nah. Oke, coba-coba berapa? Niku kantor nambahi. Pinten nih? 300. Ayo matur suwun dulu, matur suwun. Matur sembah nuwun Pak Hendra Resmana. Dongane. Oke, mugi-mugi kathah rezeki. Amin. Barokah rezekinipun. Amin. Saged istiqomah sholatipun. Amin. Nudek ra sholat teh. Hah? Jenengan kok ngertos nek ra salat. Lha mau sing ngomong lambene sapa? Lah Pak Hendra kan beda mboten kula. Lah ya makane dibaleni lan ndongakno. Ayo mugi-mugi. Mugi-mugi tambah rezekinipun. Amin. Barokah fitri watun ya khatal akhirah. Amin. Terus panjang umur. Amin. Mungkin pencalonan bupati yang kedua semoga jadi. Amin 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 amin. Wes pas telu. Nggih. Kan telung lembar. Nggih. Nek kakean ra oleh dongane. Piro to? J, loro, telu. Lah wis pasti dongakno. Nggih. Panjang umur, sehat walafiat, barokah lancar rezekine, terus periode tahun benjing kepilihan dadi meneh. Ya wis pas telu siji, loro, telu. Pas. Nah, maklare 100. Nggih. Ikhlas mboten? Alhamdulillah ikhlas. Ya, ben. Nggih. Niki sekang-sekang jenengan kan dereng. Lho. Sampean oleh duit teko Pak Bupati, perkara tak unggahno panggung. Sing celuk rene sapa? Jenengan. Umpama sampean gak tak unggahno rene dapat duit enggak? Munggah dhewe. Nggih. Yo ra gedek kuwi jenenge. Munggah dhewe. Gara-gara sampean tak unggahno entuk duit, mangkane iki yo maklare iki sing satu. Nih mas, oke, top top, oke, nih tak tambahi, tak tambahi. Nyanyi sih Garuda Pancasila, nasionalis, ayo. Wah, nyanyi nih Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju maju maju, ayo maju maju. Salah sakti teman dia sekolahnya tekan apa mas? Alhamdulillah SD. SMP? SMP mboten lulus, TK mboten lulus. Khatam SD. SD, nek TK mboten lulus.
ora ono TK zaman sampean. Pun nek tak tambahi 100 mergo garuk nyanyine salah yo 50 dadi. Matur suwun. Matur suwun sami-sami nggih. Ayo Mas, Mas, gantian Mas. Gantian. Iki delok ae wektune engko. Kowe nek mudhun aja ngrusuhi panggung. Eh matur suwun Mas, matur suwun Mas Hakim. Namanya siapa Mas? Wahid. Wahid. Alamatnya? Kendal, Semarang. Kendal Semarang Jawa Tengah. Lah nyapa blekeran tekan kene? Merantau, Pak, kerja. Oh, merantau. Yeah. Saman kerja di sini. Yeah. Kerja apa? Gawe masjid, Pak. Gawe masjid ndi? Teng mriku, Masjid Agung. Oh, sampean iki termasuk nderek bangun masjid iki. Yeah. Bagian apa sampean? Finishing, Pak. Tukang. Bagian finishing, yeah. Bagian tukang finishing. Nggih. Yeah. Mak, lek ora mbok dadekno masjide. Duite angel, Pak. Duite ra metu-metu. Nggih. Yeah. Sapa sing bagian ngurusi pengeluaran duit, pencairan duit sapa? Duka mboten ngertos kula. Lah sampean kok ngerti nek duite angel, wong tugasmu iki karek ngene. Lah molor terus, Pak. Hah? Molor. Bayarane molor. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Iki berarti sing tender proyek ora beres. Usahaken Pak Bupati yo, kasihan Pak Bupatinya yo. Anggarannya udah jelas. Yang tender proyek itu berarti gak beres iku Pak Bupati. Aja dijak maneh Pak Bupati. Aja dijak maneh. Berarti sampean gajine sering telat. Nggih. Biasane gajiane per minggu apa per bulan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nggih. Mestine aturane ya memang 2 minggu sekali. Nggih. Oh gitu. Berapa gajine 2 minggu itu? Tergantung mangkate, Pak. Tergantung apa? Tergantung mangkate. Tergantung pangkate. Mangkate. Oh, tergantung mangkate. Kan harian, Pak. Oh, harian. Ada yang mulai pagi, ada yang agak siang. Nggih. Sampean biasane? Los. Mulai pagi? Pagi tekan sampai bui. Malam. Nggih. Lembur barang. Lembur. Masya mulane ra iso lemu sampean. Kurang mangan, Pak. Ya alhamdulillah wis diniati ibadah melu bangun. Berarti iki termasuk melu bangun. Waduh teko Kendal, Jawa Tengah sini. Derek bangun masjid. Yo wis. Warga, Pak. Ben. Bayaran suwargo. Kowe nek sampeyan kerja bakti wis suwargo. Gayamu. Coba gak usah dibayari purun mboten. Mboten. Lah iya. Wes. Namine sinten mau? Wahid. Mas Wahid. Kok lah iya teh manggone ten pundi ten mriki? Ten mriku, Pak, ten Bedeng. Ten Bedeng niku maksudnya? Kos, Pak. Oh, mes. Kos. Okay. Di mes. Di situ disediakan mes. Sering libur bangun di masjid. Mboten. Masuk terus. Masuk. Lah iya masuk terus ngono kok jaremu sering telat. Kerjane Pak sing masuk terus. Oh, kerjane masuk terus bayarane sering telat. Nggih. Ya wis, ya wis. Enggak apa-apa lek sampean kan seneng rada didadi ben kerjane suwe. Lah kalau masjidnya cepet selesai proyeknya kan sampean kentekan garapan. Ayo sekarang saya tanya sebagai tukang, sampean lebih seneng mana lihat bangunan yang sudah finish jadi sama bangunan yang belum jadi? Seneng mangan? Yang belum jadi. Lah iya mangkane. Seneng bangunan sing durung dadi, mulane engko lek wis dadi ojet-ojet meneh. Mulai rusak ojet-ojet meneh ben gak mari-mari masjide. Nggih. Dadi kerjaanmu tambah lama ngono. Umpamane gini loh, Pak Bupati itu juga punya trik. Masjid itu kalau udah jadi kan amale masyarakat kan tertutup. Tapi kalau belum jadi kan iso jariah, terus jariah, terus jariah, terus. Lah nek wis dadi kan wis ora iso jariah, paling karek kotak mlaku iku tok. Bukan, itu artinya apa? Itu isyarah dari Allah bahwa beliau disuruh melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Hey. Makanya sama Allah, masjidnya belum diizinkan jadi sekarang, nanti sempurnanya kalau di periode kedua. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ya udah kemarin pas solawatan Habibidin hadir. Hadir, Pak. Nah, grup solawat Habibidin namanya apa? Az-Zahir. Ceng banter. Az-Zahir. Az-Zahir. Kamu seneng solawatannya? Seneng. Alhamdulillah. Seneng? Seneng. Bisa. Ngarep pisan. Hah? Ngarep pisan, Pak. Ngarep pisan. Okay. Seneng ya? Seneng. Ayo coba solawatan gaya Habibidin. Ayo, kalau bisa sarung karo duwe. Ayo. Ayo. Apa lagu apa, Pak? Adinulana. Adinulana. Kupingmu, tanganmu no kuping. Jari-jari ngene. Ah, ngono. Ayo, ayo, ayo. Adinulana. Walhaq
hakulana. Wal hakulana. Masa Habibidin ngono. Oh, terusane wong liya. Nggih. Krungu wonge lho ya. Terusane wong liya. Beliau yo berat. Berat larang. Terus, hah? Larang. Apa-apa ki nek apik ki yo larang. Nek sampean pengen larang jajal dadi Habibidin nak larang sampean. Kula Habib Wahid, Pak. Lah, potonganmu pesek padha mbek aku ngono kok. Ora usah ngaku-ngaku. Kita padha peseke. Ampun tak paringi sarung wis. Enggak suwe-suwe hit. Mun sarungmu wis ngelembreh. Sarung cap mangga, ayo. Sarung cap mangga. Sarungnya pilihan semua. Matur suwun. Gajimu sak dina pira per hari berapa gaji? 150. Saman ngerti Kapolres ora? Pak Kapolres Lamando. Tahu orangnya ndak? Tahu, enggak tahu. Ketua DPRD tahu. Pokoke sing dudukno kene iki le. Ayo. Duka, Pak. Ayo. Pak Wakil Bupati tahu? Oh, Wakil Bupati. Duka. Bar. Pak Kapolres iki asline Jawa Tengah, Pati, tonggoe sampean. Lah sing ganteng sing baju putih baris nomor 2. Iya niku. Ayo salaman mbek Pak Kapolres. Engko nek dikeki duwe. Trimon. Nek gak dikeki meneng ae, engko aku tanggung jawab. Siap. Tapi salaman cium tangan. Ya. Nggih. Ayo cepet. Ayo cepet. Nek ngene kan duitku aman. Ayo nggih. Piro hitung sik? Stop cepet to, hitung. Wah, akeh, Pak. Hah? Akeh. Lah ya akeh piro? Ora hitungan. Moro dikrawukno ngono ya. 500. Masya Allah. Kowe trimo ngono tok e 500. Ayo, selehno sik. Jalehno. Sing maringi sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Kapolres. Wong nampa 500.000 langsung pekok dadak. Sing maringi sinten? Pak Kapolres. Nah iya Pak Kapolres, lebono sak, engko ndak tak jaluk. Kapolres iku jabatane apa? Tentara apa polisi? Polisi. Ya wes, polisi kan biasa baris berbaris. Ayo kono, cecek kono. Siap, krok. Kedepan ngene engko kapan ora bener tak jaluk neh duwe. Lencang kanon, krok. Tegok, krok. Satu langkah sampai kanan. Jalan. Ojo masih rene. Setengah lencang kiri, krok. Setengah lencang kiri. Diulang. Setengah lencang kiri. Gerak. Eh, ngene lho. Kok iso ngene? Setengah lencang kiriku. Lah ngene. Lah kok tanganmu mau piye? Eh, mulane dadi polisi ku gak gampang. Baru baris berbaris saya wis kangelan. Apa maneh tugase berat dongakno Pak Kapolres balek duwe kok. Mugi-mugi rezekine lancar. Ya sik to baleni Pak Kapolres matur suwun dhisik. Sing apik Pak Kapolres matur suwun artone. Dongakno. Mugi-mugi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Limang lembah 500 itu dongane kudu 5. Wis piro, Pak? Loro lagekan. Rezekine lancar. Siji. Panjang umur. Panjang umur. Ayo loro terus. Loro meneh, Pak. Ayo dibaleni, ayo. Mugi-mugi. Mugi-mugi panjang umur. Siji. Sehat selalu. Loro. Rezekine lancar. Amin, telu. Hayit ditambah
tambah disayang bojone, tambah disayang bojone papat, tambah pangkate, tambah pangkate, amin limo, amin 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 amin. Penake limang lembar dongane limo, bupati telung lembar dongane yo telu. Pon wes sing ikhlas kerja, menikah apa dereng? Dereng, Pak. Lho dereng kok sampean kerja semangat diparingne sinten duwite? Dikirim nabung nggih bojo, Pak. Oh, nabung nggih bojo. Nggih. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu tasik lengkap. Mboten. Kanton? Kanton Ibu e, Cok. Kanton Ibu e mawon. Hasil kerjane biasane nek angsal gajian ngoten Ibu e diparingi. Nggih, diparingi. Nggih, diparingi niku sing gawe tambah barokah, gawe tambah lancar. Sebagian ditabung kanggo persiapan nikah, persiapan kanggo bojone. Ampun enggak ada tabungan kathah. Nek gedhe, Pak. Njaluk nomor rekeninge yang. Tes tuh nih. Yuk takon tok. Mangke tak JM, Pak. Ya, siap. Zaman ro IG ku. Apa? Apa? Avanza. Apa niku wau? Oh. Kok iso apa niku wau le? Lah mun ngikuti. Apa IG-ne? Nah, niki. Pundi? Apa Hanja official? Nah, follow ya. Follow ya. Apa Hanja official? Itu teman-teman admin. Itu dulu udah pernah bikin akun IG Kiai Anwar Zahid udah 1 juta lebih, moro-moro hilang. Lagi gawe maneh beberapa bulan baru piro iku followernya? 200 ribu, Pak. Oh, lagi 200 ribu. Lagi 3 bulan paling, 3 bulan. Ya wis matur suwun. Matur suwun. Mas matur suwun, Mas, nggih. Jenengan mboten maringi 500 isih kurang. Kurang wow mriki mlampah. Ayo dongakno sik aku. Ya Allah. Muga-muga jope tambah akeh, Pak. Ae siji, loro. Tambah sehat. Panjang umur. Lho. Papate tambah. Apa, Pak? Kula ora dongake, Pak. Heh? Kula ora didongake. Ya wis telu ya. Nggih, telu mawon mboten. Mboten usah kata-kata. Matur suwun. C. Yeah. Wah. Loro. Telu kon. Wes telung lembar kok. Tak manten iki. Lendongane telu. Kurang ya tuku rokok, Pak. Ngeyel. Ah. Pun gak oleh serakah sing konaah nrimo. Pun matur suwun nggih. Matur suwun, Mas, nggih. Sampeyan. Lho iki sik loro iki. Ceweke kari-kari ae. Namanya siapa, Mas? Nami kula Slamet Ismail, Pak. Slamet Ismail. Nggih. Masyaallah, Slamet iki Jawa, Ismail iki Arab. Mulane wajahmu yo campuran. Nggih, Pak. Alamate pundi? Kula alamatipun Kendal, Sukorjo, Genting Gunung, Pak. Tanggane kuwi, Mang. Nggih. Sak desa. Beda dusun, Pak. Berarti minggate rene bareng ampe kae. Nggih, sareng nggih. Nggih, sareng. Satu pekerjaan juga. Satu pekerjaan. Lah kok jarene mong kondo aku ngefan, ngefan, ngefan. Nggih, kula niku remen riyen pas teng Sukorjo niku kula pangkat gasik, Pak. Wong saking gunung. Mm-hmm. Pangkat kula niku mulai ini jenengan minggah jam sedoso niko kulot jam 6 pun standby, Pak, ajeng kepake jenengan. Akhirnya sakit panggil apa mboten? Alhamdulillah ge sangat miringaken ngaosi. Tapi mboten sakit kepanggil? Mboten sakit, ajeng salaman niku kulot pun disentalke kalih banser-banser. saiki terobati, tak dekap kamu sekarang. Gila. Gimana perasaannya sekarang kali udah? Alhamdulillah kulot sakit bergandeng oleh jalan ku remen sangat saestu, Pak. Mugi-mugi kula saged nderek teng swarga jenengan, Pak. Mangke. Wong aku loro karuan mlebu swarga. Nggih. Mbok pikir aku wis pasti mlebu swarga. Ya iso-iso aku sing niku nggih. Iso-iso nderek jenengan, Pak, kula. Iso-iso aku sing gandul sampean. Ngono lho anggitmu terus ngene iki mesti mlebu swarga. Masyaallah. Muga-muga, Pak. Men saged ngejak kawula, Pak. Apa maneh dol kakim sing ra salat kuwi?
Mesti ngene-ngene iki le durung karuan saged mlebu swarga. Mulane ya diikhtiari ngaji, diikhtiari ibadah, ngene iki ya demi ngeten iki pun alhamdulillah. Semangat nggih le enten pengajian kula teng daerah Kendal mriku ndugi ya, Mas. Nggih, Pak. Waduh-waduh diparani. Nggih, kula niku mulai kapan? Mulai kapan seneng karo ceramahan wersi? Kula niku remen saking pas pertama HP jadul bluetoothan niku, Pak. Pas enten kul huwaili niku. Niku pas kenalan berarti. Nggih. Kali ngoten niku, Pak. Bojo jenengan niku tasih terus bojo jenengan saged kloni nek mun tinggal situ nggih. Paling nangis enten sing ngenteni ngoten. Kula iki nggih ngoten Pak. Sing dieling-eling kok ngono kuwi ne. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Mas, semangat Mas, matur suwun. Kula niki ajeng nyuwun permintaan lan jenengan, Pak. Ya napa-napa. Kula nyuwun dongaaken lare kula muga-muga dados lare ingkang saleh-saleha, Pak. Insyaallah, insyaallah. Putrane sing ageng kelas pinten sekolah? Kula lare kula dereng sekolah nembe umur 3 tahun niki, Pak. Insyaallah, tetungakno. Insyaallah. Insyaallah, kula tetungakno. Lare-lare nang jenengan, putra-putrane. Nasibe luwe apik timbang bapake. Amin. Insyaallah langkung sholih sholihah. Amin. Iso nyuwargakno wong tuane. Amin. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Insyaallah. Wen wis gak usah kaken pertanyaan. Wektune wis dalu, sing penting sarunge. Kula pengen maringi kenang-kenangan dengan sarunge apa cap apa? Mangga, Pak. Akun YouTube Anwar Zahid napa namine? Lho, YouTube mboten gadah, Pak. Neng gadahe napa? Kulo nggak ada, namun meresani video-video tok niku, Pak. Nek bar nyambet damel saya niku nggih meresani video jenengan. Lha nggih ten gene YouTube Anza Channel. Apa, Bang? Anza Channel. Nah, wis engko subscribe ya. Nggih, Pak. Ya kita kayak sarung. Nggih. Por sekot subscribe. Matur suwun. Sarung mangga enak pakainya, enak copotannya. Meneng-meneng moro nyelenu, enak dipakainya, enak copotannya. Lebih enak lagi isinya. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Melok bangun masjid. Derek, Pak. Salim, Pak Bupati dilati sungguh, Pak Bupati. Masyaallah, Salim sungkem. Ayo dongakno, dongak sik diitung. Ji loro telu. 5 dongane, engko nek ra 5 tak longi. Bismillah, matur suwun dulu. Matur suwun Pak Bupati. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat, kabel rezeki ini saged maju malih teng periode kalih. Menang. Ora mek maju tok. Telu. Mugi-mugi jenengan saged jujur amanah mengemban tugas Indonesia niki. Iya, dudu planet Mars ya. Halo, terus mugi-mugi panjenengan selalu dimudahkan segala sesuatu nih. Amin. Wes limo ya wes. Aku ora mbok upahi. Nggih, ditambahi huruf. Tak dibagi kalih rencangi. Sik mbok bagi mbek kancane. Asih. Rencange pinten? Rencange kula enten gangsal. Iki mbok bagi satusan kok. Nggih. Sungguh mulia hatimu. Masya Allah, dibagi 5. Nggih. Wis gak apa-apa apik terserah, yang penting Pak Bupati pun maringi sampean, kok sakarepe sampean. Mbok bagi 5. Iki kanggo sampean tok ae. Kancamu tak kei sing iki. 10.000 nemudun. Nggih. Tersuwun nggih. Ayo kamu ya tepuk tangan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya siapa? Cek. Pakai cek. Ayo diulang lagi, diulang lagi. Ayo. Cek. Ayo. Cek, cek. Cok, cok. Cek, cok, cok. Namanya siapa? Sekalian alamat lengkapnya aja ya. Iya, sak nomor HP-ne, sak nomor rekeningnya. Boleh. Ya, ya. Oh, ya. Mungkin nggih. Nggih, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Rahma, asalnya Banjarnegara, Jawa Tengah, merantau ke Kalimantan, sekarang di PT Mentobi Makmur Lestari. Bapak Ibu sekarang kerjanya swasta. Udah nikah belum? Dereng. Udah berapa tahun kerja di Kalimantan? Dere ortu, Pak. Oh, dere ortu? Nggih, kan tasih sekolah. Berarti kelahiran sini, sampean udah kelahiran sini. Merantau ke sini 2019. Dulu pernah di Tanjung Lingga, di pelosok sana. Terus pernah lagi di mana? Udah, di situ aja. Langsung ke Mentobi. Masih sekolah? Masih. Tadi katanya udah kerja. Orang tuanya yang kerja. Oh, orang tuanya yang kerja. Nggih. Kamu sekolahnya di mana? SMK Negeri 1 Nangabuli, kelas 11 OTKP. Gak takon. Aku tahu gaya kamu sama suara kamu, pasti kamu pinter nyanyi, pinter sholawat. Alhamdulillah. Pasti itu. Ya. Request napa, Pak? Bojo galak. Bojo galak. Nah, sholawatan. Ini pas ya, subhanallah. Ini satu keberkahan ya, Mbak Sabrina, nggih. Nggih. Mbak Sabrina yang cantik. Amin. Kowe rasah masih dul, kowe rasah masih kowe. Kowe rasah masih, ora usah nyawang. Mohon maaf Mbak Sabrina yang minta bantuane jenengan. Nggih. Jadi saya selama safari dakwah di Kalimantan itu di tiap titik saya selalu mengajak kepada para jamaah untuk ikut berpartisipasi di pesantren kami yang free, bebas biaya, mayoritas yatim dan duafa seperti tahun-tahun yang kemarin juga. Kalau kemarin, sekarang alhamdulillah jumlah santrinya udah kurang lebih 2000 sekian. Alhamdulillah. Yang yatim 600 sekian dan semuanya free, bebas biaya. Jadi saya pengen mengetuk hati panjenengan untuk setidaknya ikut berkontribusi berapapun nominal dari sedekah yang jenengan berikan kepada kami, sangat-sangat berarti buat anak-anak yatim di pesantren kami. Sambil kita bersalawatan bareng Mbak Sabrina. Terserah sampean mau salawatan yang kayak apa, lagunya kayak apa. Ini tadi nyampe sini bareng sama siapa, Mbak? Halo? Nyampe sini, kesini bareng sama siapa? Sama ibu, bapak, adik. Ibu, bapak, adik? Oke. Oh, berarti Mbak anak pertama? Anak pertama, 3 bersaudara perempuan semua. 3 bersaudara perempuan semua, cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Pak Bupati gak usah ngelirik. 3 bersaudara perempuan semua. Alhamdulillah. Ayo minta tolong Mbak Sabrina yang selawatan. Kamu gak usah ikut backing vokali, suaramu gak enak. Mending aku yang backing vokalnya. Ayo. Bu Surulana sakit, Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo panitia, mohon bantuannya dibantu sahabat-sahabat banser atau panitia nggih, mohon bantuannya. Bu Surulana. Subhanallah. Enggak salah kan aku? Enggak salah kan? Dari suaranya aja aku udah tahu, dari auranya aja di bawah aku udah tahu. Kalau mbaknya menang tak antem ya. Kalau emang mbaknya ini suaranya bagus. Dari bawah aja aku udah tahu. Makanya tak panggil. Orang sing sebelah sing tuwek kuwi sing tak panggil. <tuh-tuh>
Ayo Mbak, ayo. Wadaru anjaza wadahu. Baper nggih? Baper nggih? Gak iso. Oh, suaraku gak enak. Aku menikmati saja. Wal bisyru adhamu lana. Ya Allah, abis ini pasti viral sampean, Mbak. Amin. Viralnya kali Pak Ustaz Anwar. Nah, ini kan ini yang nonton YouTube ini bukan cuma di Kalimantan. Okay. Ini dari Hong Kong, dari Korea, dari Taiwan banyak yang nonton. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ayo Mas, aku sampai kemeringet Mas. Di Kabupaten Lamando semacam ini perlu kita fasilitasi, nggih. Jadi apalagi Ketua MUI, kok medio malahan Ketua MUI. Wah, 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 wah. Mbak Sabrina. Halo. Di video sama Ketua MUI. Kenal enggak? Kenal enggak? Kenal. Siapa biasanya namanya beliau, Pak Kiai? Kenal mukanya tapi namanya enggak pernah kenalan. Enggak pernah kenalan. Kalau aku kenal enggak? Kenal. Namanya siapa aku? Ustaz Anwar Sidi. Duh, enggak kenal. Ih, mboten kenal kalian jenengan. Dereng kenalan. Oh, dereng kenalan, nggih. Jadi cita-citanya ke depan kayak apa Mbak Sabrina? Pengen jadi apa coba kira-kira? Artis dangdut nggih, yang terutama membahagiakan orang tua itu pasti. Masyaallah. Amin 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 nggih nggih. Insyaallah. Oh, berarti iki artis dangdut asline ya. Asline artis dangdut. Biar, eh? Ada request dari Ketua MUI lagu dangdut satu. Lagu dangdut apa yang religi? Oh. Kayak misalnya keramat. Atau misalnya lagu apa, siksa kubur. keramat enggak apa-apa, sambil nunggu hitungannya enggak apa-apa Pak Bupati, nggih. Ini artinya gini ya, jadi kalau ada potensi ibu bapak sabar sebentar, ini hadiah utamanya belum, juara umumnya belum. Jadi kalau ada potensi termasuk MTQ yang kira-kira bisa mengharumkan Kabupaten Lamandau, itu perlu diapresiasi. Nah, agar pembinaannya lebih bagus, ya tentu dananya lumayan besar, Pak Bupati. Biasanya kayak gitu. Jadi agar apa ya? Siapa sih yang enggak bangga kalau misalnya dari Kabupaten Lamandau ini bisa terlahir juara MTQ tingkat internasional. Itu tidak menutup kemungkinan. Karena Kalimantan itu keren-keren, bagus-bagus. Suaranya emang bagus-bagus. Ya setidaknya ada juara nasional yang dari Lamandau. Bangga mboten kira-kira? Wow, banget, banget, banget. Pol bangga nih. Nah itu ke depan, insya Allah ya kalau beliau, dan insya Allah beliau terpilih lagi, insya Allah nanti MTQ-nya, sholawatnya, itu prioritas lah. Kita udah tahu kalau untuk masjid, musola, guru-guru TPQ udah diperhatikan sama beliau. Ketua MUI ya, dapat mobil dinas sok. FKUB ya dapat mobil dinas. Ketua organisasi juga dapat. Semua organisasi dapat. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Bupati, subhanallah. Ngene nang wong Lamando sok ora milih meneh berarti ya gak pada cerdas. Bangeten ya ora milih meneh. Nah, saya hanya titip itu Pak Bupati. Jadi dari segi dari sisi pembinaan mental spiritual, pembinaan karakter di pendidikan Al-Qur'an termasuk di MTQ-nya, syukur-syukur ke depan ada pesantren Tahfidzul Qur'annya, terus termasuk ini yang ada potensi kayak ini, sholawatan ini juga diakomodir. Wae kok guyang-guyu perkara apa wae? Oh ya wes.
Ayo Sabrina. Kramat. Kramat gantung apa kramat? Hah? Kramat tuh enggak. Ayo. Pakai musik? Enggak, boleh. Itu ada musiknya. Ketoplak-ketoplak kan bisa. Keren. Ayo. Hey, hey. Ayo. Ya, keramat. Hai manusia. Deng 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 deng. Hormati ibumu yang melahirkan. Asik. Sik. Gak enak blas ngono-ngono. Ayo aku sik. Kamu belakangan, kamu yang okay. Ayo coba tak tes. Hai manusia. Teng teng teng. Hormati ibumu yang melahirkan. Gak enak blas. Masuk kok dung. Dan membesarkanmu. Ayo coba kamu sekarang. Ayo sing enak, gak enak tak. Tak antem salon gak enak. Ayo. Hai manusia. Enak. Enak. Lah kamu rasakan gimana enak apa enggak? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tukang syuting, ketua FKUB sama ketua MUI di zoom. Nek menteleng nonu. Yuk, di zoom, di syuting di zoom. Dia, nah kan? Ayo. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Nah, ini nanti kalau Bang Haji dengar, kamu bisa dipanggil nanti. Dipanggil malaikat Israel. Astagfirullah, kok nemen? Ayo terus Sabrina. Keren suara kamu, keren. Cengkoknya bagus, penghayatannya dapet. Nggih, matur suwun. Ayo. Sampai mana tadi ya? Oh ya. Dialah manusia. Dibaleni meneh. Itu tadi kan sudah. Udah. Tiada keramat. Oh, iya. Tiada keramat. Aku iso iki. Di dunia. Enggak itu ya itu enggak apal itu. Ayo duet. Ayo duet. Duet sama Sabrina. Ya monggo Pak. Ditunggu. Ayo ditantang lu. Ayo sebenarnya lanjutin. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Gak ada yang bantu liriknya
ngedrop HP ini. Bantu dong, ngisin-ngisin. Hei Sabrina, dalam. Begitu sampai kuburan langsung terhenti. Langsung ngedrop. Ya udah, berarti sebentar lagi dipanggil malaikat Israel. Yo. Loh, begitu sampai kuburan berhenti kok kamu. Ya udah Sabrina, aku terima kasih sama kamu, tak kasih kenang-kenangan. Sarung cap mangga. Uang pembinaan. Uang pembinaan. Ini dari tadi belum ini. Uang pembinaan. Hi. Orang kok duwe. Ketua FKUB. Uang pembinaan. Ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu? Uang pembinaan. Matur suwun Pak Kapolres, matur suwun Pak Bupati, Pak Wabub. Uang pembinaan. Nggih, pas jam terakhir ini Pak Wabub. Terima kasih. Nggih, matur suwun Ketua DPRD. Utang Pak Bupati. Ayo utang Pak Bupati. Ketua DPRD rasa nguduwek. Ini uang pembinaan. Sabrina, ini buat kamu. Kamu terima kasih dulu sama aku. Oke, terima kasih Pak Anwar Zahid. Sama-sama Sabrina. Nih tak kasihkan kamu, terus aku dikasih berapa coba, berapa persen? Nggih, ditung riyen nggih. Ditung. Nggih, monggo ditung. Karena Sabrina ini orangnya adil, ini dapatnya berapa? Misalnya 500, 250, 250 berarti. Tapi kan harusnya dibonusin lagi dari Pak Eze. Ini sarung tak kasih bonus. Oh iya, oh sarung. Nggih, Bapak mungkin. Nah, ya nanti buat salam ke bapaknya ya. Salam ke bapaknya sama mamanya. Duitnya wangi Pak. Bapak, ayah, bapak apa papa apa? Bapak manggilnya. Kalau ibu, mama. Ibu. Bapak sama mae. Titip Sabrina ya. Anak potensi kayak gini bener. Saya pesen. Kalau belum mati jangan dikubur dulu. Jadi, ini insya Allah akan mengharumkan Lamandau nanti. Udah pernah ikut kontes apa kayak apa? Hitung sih, gak usah cak. Mau ditanya udah pernah ikut kontes apa? Cek. Makanya aku dari awal itu udah tahu kalau ini penyanyi sebenarnya. Alhamdulillah. Iku banser ngitung duit kok suwe banget. Wake banget. Masya Allah, alhamdulillah. Pabriknya gak tak gowo. Tak mau nuakai, gih matur suwun, top. Apa saya ngakai 5,000 nih? 2,000. Udah Sabrina, udah, ya udah. Dapatnya berapa? Pakai itu. Dapatnya berapa? Hitung dulu ya. Nah, dari tadi yang kamu hitung ngapa? Baru disusun rapi, kan kita kalau ngitung harus rapi biar jelas. Astagfirullahaladzim. Sabar Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cair ya Allah, motor semua. Jangan senang dulu ini dibagi buat hitung itu. Kamu biasanya sekali tampil dapat bayaran berapa? Kalau honor itu honor ya berapa disebutin? 400-500 mungkin. Sekarang cuma 2 lagu ya, hampir 2 juta. Kan? Yaudah nih. Ini tak kasih sarung. Sarungnya untuk Bapak. Sarung, cap, mangga. 18 tadi? 18. Tak jangkepi 2 juta. Ya Allah, Masya Allah, matur semua. Enggak, biar lengkap 2 juta. Aku zalim, aku yang lain ngasih uang pembinaan, masa aku enggak. Ini uang pembinasaan. Matur semua, kangen. Asah terus bakat kamu, Sabrina, keren. Ya boleh, lagu-lagu yang religi, terus tetap dijaga etikanya, tetap tutup auratnya. Kamu tampil seperti ini jauh lebih cantik.
Terima kasih. Ya, selama ini kalau tampil pakai jilbab kalau nyanyi? Iya, pakai jilbab. Meskipun lagu dangdut tetap pakai jilbab. Mm-mm. Pertahankan itu, meskipun nanti kamu udah jadi orang besar. Meskipun misalnya nanti kamu terkenal. Insya Allah. Tetap pertahankan kayak gini. Gila. Jangan terpengaruh. Nanti kalau udah terkenal terus pakai you can see. Boten. Enggak kan? Yeah. Tetap kayak gini, bagus. Yeah. Terus aktif juga di sholawatan, yeah. Perbanyak perbendaharaan, yeah. Nasyid-nasyid, lagu-lagu sholawat. Keren, yeah. Suara kamu keren. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sabrina, tepuk tangan. Matur suwun Sabrina. Matur suwun kangge Ustadz Anwar Zahid. Oleh duwe wes. Okay. Diparingi sehat, amin, lancar amin. Segala urusan. Amin, 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 amin. Lancar job. Nek jobe wis lancar sampai 2026. Waduh, sudah tergambar. Nggih. Makanya aku lek didongakno jobe akeh tambah sedih aku. Utang saya itu sampai 2026. Itu yang di Jawa. Dan gak lupa Sabrina doain buat seluruh masyarakat Lamandau, terutama keluarga besar Bapak Hendra Lesmana dan Wakil Bupati Pak Riko. Semoga menjadikan keluarga yang berbahagia selalu. Dan semoga di periode selanjutnya tetap Pak Hendra dan para jajarannya yang tetap menjadi pemimpin di Lamandau juara. Oke, sudah Pak, matur suwun. Oke, sama-sama. Kamu tadi kok guwini gini itu apa maksudnya? Ya pengen ketemu, pengen naik sih. Oh pengen naik. Kan tadi di, itu kan bilangnya siapa yang mau uang ya ngacung. Berarti kamu naiknya itu, naiknya itu pengen uang kan? Enggak, gemeter juga saya naik di sini langsung. Enggak, aku nawarin sarung, enggak nawarin uang. Sarung berguna, uang ya. Juga berguna. Oke, matur suwun semuanya, oke. Terus pun tinggal satu itu. Nggih. Ya Allah, panitia. Lo kok pakai itu? Peserta. Nggih. Juara. Sini Sabrina, kamu duduk situ dulu. Nungguin itu. Nah, kalau perlu itu yang di tangan kamu masukkan ke kardus semua. Subhanallah. Matur suwun Sabrina, matur suwun. Top Sabrina. Potensi luar biasa. Namanya siapa? Nggih. Perkenalkan Pak, gih. Nama saya Wia Pratiwi Joti. Wia Pratiwi, gih. Nanti kita doa bareng-bareng ya, nanti ngaji lagi sebentar, terus kita doa bareng-bareng, mendoakan gih. Kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan Pak Bupati, mendoakan Lamandau. Gih. Ibu jangan bubar dulu Ibu, sebentar, paling gak sampai 10 menit, 5 menit lagi. Ya namanya siapa tadi? Wia Pak. Hah? Wia. Wia. Asli orang Nangabuli. Ya. Terus Bapak diamanahkan oleh Pak Bub untuk jadi PJ Kepala Desa Bunut. Alhamdulillah, wanai Pak Lurah. Betul, enggak. Untuk suami, saya sudah nikah, suami guru agama di Desa Bakonsu. Alhamdulillah, kalau Mbak sendiri? Saya kerjanya di Bawaslu. Bawaslu, iya. Tukang ngawasi. Bapak ketawa. Tukang ngawasi, udah mulai kerja Bawaslu sekarang? Betul, karena udah mulai tahapan pemilu. Alhamdulillah, anggota Bawaslu, ini ikut lomba apa? Saya di, karena usia sudah lewat Pak, karena kan batasnya 19 tahun, nah. Jadi saya alhamdulillah diamanahkan untuk jadi ofisial di Syarhil Quran. Jadi dulu, ofisial Syarhil Quran. Betul, okay. Jadi dulu ketika masih usianya masih cukup, saya peserta Syarhil Quran. Peserta Syarhil Quran, betul. Pernah juara? Juara satu, Provinsi Kalimantan Tengah, pernah sampai ke nasional. Tepuk tangan subhanallah. Dan kali ini anak didik saya alhamdulillah juara satu. Tadi baru saja nerima piala juara Masya satu. Masya Allah, lah ini buah itu enggak jauh dari daunnya. keren. Nah itu alhamdulillah. Jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya, tapi namanya jihad, namanya perjuangan, betul, lebih-lebih di bidang Al-Qur'an, betul, ya. Biar generasi Indonesia itu gak kaya sing dul. Betul. Tetap menjadi pemuda yang produktif, nah, mensyiarkan agama kita. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Matur suwun Mbak ya, matur suwun. Makanya saya tadi kok pengen manggil, ternyata dulu pernah juara. Ini yang gude itu piala untuk Mbak. Betul, Sumatu Jaya Pak, saya dari Sumatu Jaya. Kok tahu kalau Sumatu Jaya juara umum? Tahu Pak, karena banyak sekali membawa pulang juara 1, juara 2, juara 3, banyak sekali. Juara 1-nya ada 8, juara 2-nya ada 15,
juara tiganya berapa ya? Saya lupa. Sematujaya. Sematujaya. Tepuk tangan untuk Sematujaya. Tiga kali berturut-turut. Juara umum. Betul. Sing juara ra umum mana? Paling sing juara ra umum yang ketua FKUB ini juara ra umum. Juara umumnya selalu Sematujaya. Tiga kali berturut-turut. Betul. Loh, kalau udah tiga kali berturut-turut berarti pialanya bukan bergilir lagi. Bawa pulang. Betul. Nanti, jadi tahun depan piala baru. Alhamdulillah. Ya. Bahannya teko apa? Emas, Pak. Mas Hendra Lesmana. Nah, gimana? Untuk kasih support, kasih semangat ke anak-anak muda, kepada anak-anak kita supaya gemar untuk mendalami Al-Quran. Paling tidak mengaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Ayo, coba kasih motivasi. Ya. Untuk seluruh teman-teman ya, saya panggilnya karena saya juga masih muda. Untuk teman-temanku, ayo kita bersama-sama, karena ini zamannya zaman digital, kita bisa mensiarkan agama kita melalui handphone kita ya Pak. Betul, mungkin betul. kita bisa follow Abah Anwar Zahid, dan kita bisa repost postingan dari Abah, itu juga termasuk mensiarkan agama kita, menjadikan pahala juga untuk kita. Dakwah bil medsos. Betul sekali. Ya. Karena anak muda zaman sekarang Pak pasti punya medsos semuanya. Betul. Jadi tidak hanya untuk scroll TikTok saja, tapi gunakan apalagi juga. Apalagi scroll app. Betul sekali. Jangan jadi kaum rebahan, Bapak. Iya. Betul. Kita harus menjadi produktif. Karena Bapak insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu. Dengar enggak? Namun hanya akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tepuk tangan. Jadi kita terus. Kamu pilih yang manis apa pilih yang pahit? Pilih yang manis apa pilih yang pahit? Ayo, Pak. Pilih Bapak lah yang manis. Jadi Bapak, kita song-song masa depan bersama pemuda, kita wujudkan Lamandau juara. Amin. Lamandau juara. Matur suwun, sama-sama, Mbak. Bapak. Terima kasih, semangat dan selamat untuk Sematujaya. Iya, Sematujaya. Tiga kali berturut-turut luar biasa. Juara umum, juara raume ketua FKUB. Juara raumum. Ini kenang-kenangan buat suami tercinta. Nah, terima kasih ada Bapak. Ada sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Iya. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Iya, bahaya ta Pak. Matur suwun. Okay. Terima kasih Bapak. Titip tak kasih untuk. Oh, siap, terima kasih Bapak. Menutup. Menengahin to. Ada lagi Bapak. Itu dari Pak Bupati. Terima kasih. Ayo sekarang terima kasih didoakan. Terima kasih Bapak. Ayo didoakan Pak Bupati, didoakan dulu. Semoga Bapak Bupati beserta keluarga diberikan keberkahan. Amin. Selamat di dunia. Amin. Dan akhirat. Amin. Sehat selalu. Amin. Berapa? Kita hitung Bapak. Kon ngitung duit pinter. 1, 2, 3. Oke wes. Monoto 500. Banyak. Ya tapi loro ae gak usah gagah. Terima kasih Bapak. 7 kata orang Jawa pitu. Sampean asli Jawa? Saya orang asli Nangabulik, Pak. Asli Nangabulik. Betul, asli orang sini. Iya. Tuh 7 itu berarti tujuan. Suaminya yang Sunda. Suaminya yang Sunda. Iya Jawa. Suaminya Jawa. Lah iya kan. Sunda. Wis kambon Jawa. Nggih. Aja kaya dul iki bas. Mohon pitu, jadi pitu itu pituwah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Eh, matur suwun Mbak E, matur suwun. Terima kasih Bapak. Matur suwun semuanya. Jadi kantun satu saja. Sabrina, makasih. Makasih Sabrina. Hah? Kamu mau ikut aku? Kok boleh balik? Ya, nggih, matur suwun nggih. Matur suwun, subhanallah. Iki lah, ket mau leh menteleng. Ayo, jadi Nabi sudah memprediksi tiga hal tadi. Satu, la yabqal Islam illasmuh. Islam hanya tinggal nama, berarti tugas kita bersama untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Islam. Baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun beragama. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita. Karena di Indonesia ini ada 6 agama yang dilindungi oleh undang-undang. Nilai-nilai universal masing-masing agama
ditampilkan di permukaan, dilindungi undang-undang, setiap pemeluk agama berhak menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinannya, dilindungi undang-undang dengan tanpa mengagamakan undang-undang. Nah, bagi kita yang beragama Islam, menghidupkan kembali nilai-nilai Islam. Yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja. Minim pemahaman, minim pengamalan. Ini tugas kita bersama untuk paling tidak kaderisasi dan regenerasi generasi-generasi Qur'ani. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita, keluarga kita termasuk bagian dari min ahlil Qur'an. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paling tidak rajin membaca Al-Qur'an sehingga mendapatkan barokahnya Qur'an di dunia, mendapatkan syafaatnya Qur'an di akhirat kelak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Qur'an, baca terus Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang ahli mengamalkannya, minimal membacanya. Yang terakhir, wa masajiduhum kabirah walakinnaha 'anil huda kharabah. Masjid-masjid besar tapi kosong dari petunjuk, kosong dari hidayah. Ini memang zaman akhir, di setiap kota ada masjid besar, masjid besar, masjid agung, masjid agung, bangunannya gede, megah, mewah, anggarannya puluhan miliar, betul? Betul? Tapi yang memprihatinkan kadang-kadang adalah kemakmurannya. Ini udah bukan menjadi rahasia umum lagi, karena memang bagian dari tanda akhir zaman. Maka tugas kita bersama untuk kembali memakmurkan masjid-masjid, karena itu bagian dari syiar Islam. Semoga ke depan Kabupaten Lamandau makin jaya di bawah kepemimpinan Pak Hendra Lesmana, mulai periode sekarang sampai insya Allah periode kedua nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bikudratillah, bi'aunillah, insya Allah beliau diamanai kembali untuk mengemban kepemimpinan di Kabupaten Lamandau. Mari Bapak dan Ibu sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, pejabat-pejabat kita, Pak Bupati dan keluarga bersama jajarannya, Pak Kapolres bersama jajarannya, serta seluruh jamaah yang hadir senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan ibadahnya, dikuatkan imannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan dan diluaskan serta dihalalkan rizkinya. Ketika saatnya tiba menghadap Allah, semuanya mudah-mudahan dikaruniai husnul khatimah. Teman-teman, hitungnya udah selesai. Sebentar ya. Tinggal sedikit lagi sambil kita bareng-bareng berdoa. Mari sama-sama kita membaca istighfar bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil di dalam hati dengan penuh keyakinan memohon kepada Allah, insyaallah doanya jamaah itu mustajabah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Yahi Nabi Rahman Syafi'i ala Ummah bin Yadidu al-Qubul wa Ijabatul Sul wa Hasulil Amali wal Ma'mul bijai Sayyidina Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ala man nawayna wa ala man nawa bi salafun salihah wa najarakumullah. Istimai Yusuf Kabupaten Lamandau bi siril asrar wa bi asrari siril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب.